Dinas Perhubungan Kota Cimahi Rukun Gawe jeung Satlantas Polres Cimahi ngarekayasa jalur di Jalan Julaiha Karmita anu pernahna disabudeureun Pasar Atas Baru Kota Cimahi poe Senen isuk-isuk. Eta teh patali jeung dipajuna deui pamangunan Pasar Atas Baru sarta relokasi padagang anu dipernahkeun saheulaan di sabagian Jalan Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Poe Senen isuk-isuk Dinas Perhubungan Kota Rukun Gawe jeung Satlantas Polres Cimahi ngarekayasa jalur di sabudeureun Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Petugas Satlantas Cimahi satika polah ngageuing make pengeras suara sangkan masyarakat anu ngalalar ka Pasar Atas Baru Cimahi tuhu kana arahan petugas. Sakumna warga nu ngaliwat ka eta jalan buah anu narumpak motor, buah anu narumpak mobil, diciteureup muru kalun alun Cimahi, dipahi ngalalar ka jalur Julaiha Karmita anu dilarapkeun saarah. Sakumna warga anu numpak kendaraan kudu ngaliwat ka jalan Babakan Wiganda Sasmita anu oge dirobah jadi saarah. Eta rekayasa jalur teh dilakonan alatan dipajuna deui pamangunan Pasar Atas Baru sarta relokasi padagang di sabagian jalan Pasar Atas Baru Cimahi. Rancangna eta rekayasa jalur teh bakal dipaju salila 2 bulan tapi ka pamangunan Pasar Atas Baru pungkas. Yang mana jalan Pasar Atas ini merupakan jalan yang aktif, sehingga dengan penutupan ini akan terjadi suatu perubahan arus lalu lintas dan harus direkayasa. Menutup jalan Pasar Atas, karena itu bersama-sama dengan Satlantas Polres Cimahi dan juga Polsek Cimahi Utara, Dinas Perhubungan telah menyiapkan rambu-rambu portable, kemudian juga alat-alat kelengkapan jalan seperti barier untuk memfasilitasi jalan yang akan ditutup, termasuk juga beberapa bulan yang lalu konsep rekayasa lalu lintasnya. Saestuna eta rekayasa jalan teh mangrupa salah seiji tarekah sangkan patali marga di sabudeureun Jalan Pasar Atas Baru Cimahi leuwih aman tur talancar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.